Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai apa? Kalau bahasa Sundanya merabut ya, sahabat ya. Ini mah bukan rabutun, sahabat. bukan singkong abal-abal. Ya. Kayaknya ini lebih besar dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pananongi. Kali ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ke pangkas rambut yang Firza ya, yang ada di Dangder ya. Nah, saya diundang kemari untuk panen singkong ya, sahabat ya. Yuk ikut terus perjalanan sahabat, yuk. Ini kita izin dulu ya sebentar ya ke Pak. Assalamualaikum. Yuk sahabat, kita lihat panen singkong. Nah sahabat, kita akan cari cangkul ya untuk apa namanya kalau bahasa Sunda merabut singkong ya sahabatnya. Yuk kita cari cangkulnya sahabat. Ini katanya di sini naruhnya. Oh, ini sahabat nih. Masyaallah ya. Mungkin ini sudah disediain sahabat ya oleh yang punya. Yuk lanjut sahabat. Nah, tapi ini jalannya yang saya tunjuk cukup rimbun juga sahabat, enggak tahu kemana ya. Arahnya takutnya ada ya. Yang mana yang bagus aku juga nggak tahu namanya, yang punyanya dari tadi nggak ikut ya, dikarenakan yang punyanya lagi sibuk mangkas rambut juga tak. Nah, aku akan coba ini sahabat. Aduh, bersih ini mah baralah sekali sahabat ya. Ya, mudah-mudahan ya singkongnya ada sahabat. Kita coba dibedol ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat, coba lihat ya. Masya Allah, tuh singkongnya sampai, waduh, ini mah mana mendongnya? Nah, sahabat lihat, ini singkong merah ya, yang paling nikmat dan apuy, pulen sahabat. Dan aku tinggal tahu ya si yang punya tinggal tahu ngasih berapa tangkal ya. Tapi kita coba satu aja dulu ya. Apa nyuk? Susah juga sahabat, masya Allah. Aduh, ini meski satu-satu kayaknya nih. Kayaknya ada yang potong untuk sahabat ya, yang ketinggalan nanti kita cokel ya. Kita taruh dulu ya, kita akan cangkul yang ininya. Dan ini pertama kali saya panen singkong sahabat.
Oh ini dia nih. Dan alhamdulillahnya lagi ya, ini tanahnya masih labil, jadi enak juga buat apa ngerabutnya ya. Ternyata susah, wih. Ini mah kakak krek, sahabat. Nah, alhamdulillah ya, yang ketinggalan baru dapat satu. Aduh, kayaknya ini masih panjang ke dalamnya, sahabat. Tapi nyalah lebar, kita cangkul lagi. Cinta singkong pun ada, masih susah sahabat. Ah, cangkulnya juga kejak balik tuh. Tapi kakang pinter ngalah sampunnya Ya, mungkin dulunya bekas ya. Bekas apaan kang? Bekas petani kang? Iya, dulunya kan. Di turun temurun ya dari bapak saya sampai kakek saya yang petani, dan alhamdulillah sekarang masih nggak lupa. Cuman aduh ini teh heho begini. Penuh perjuangannya kan. Tuh alhamdulillah sudah dapat semua ya sahabat. Singkongnya kayaknya ini mah pulen sahabat. Nanti kita akan kekang ah emang nih. Iya. Dikarenakan belum terbiasa mungkin ya kita pan singkong kayak gini. Coba lihat. Singkongnya pada gede-gede. Cuman yang nah sahabat, kita akan coba pohon yang kedua ya. Ini kayaknya bagus kayak yang tadi. Ini kayaknya lebih bagus kayak yang tadi nih. Kita dikorek-korek dulu ya jubutnya. Supaya kelihatan ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai Kalau bahasa Sundanya merabut ya, sahabat ya. Ini mah bukan rabutan, sahabat. bukan singkong abal-abal ya. Kayaknya ini lebih besar dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, bener. Ini mah harus pakai cangkul. Loh, kelihatan. Bener, ini mah lebih gede sahabat dari yang tadi ya. Dan seperti pepatah bilang dulu, zaman dulu ya, orang tua zaman dulu sahabat, kalau hidup harus banyak perjuangan ya. Ini juga nyebut sampo banyak perjuangannya sahabat, susah. Yuk lanjut. Iya mau bener, ini mau bener. Singkong ini mau lebih gede dari yang tadi. Aduh, dikatela. Cok. Masya Allah sahabat, ini singkongnya ya, gede sekali sahabat tuh, Masya Allah ya. Oh ada yang ketinggalan dua sahabat. Nah, coba sahabat lihat ya,
ini singkongnya, singkong sipulan ya sahabat. Nah ini sahabat, kalau orang zaman dulu ya sahabat ya, misalnya kita sakit perut menceret-menceret, biasanya ini bisa dimakan langsung sahabat. Kita akan coba. Ini mah singkong si madu sahabat, belum dikukus aja udah manis ya. Nanti kita akan kukus sahabat. Dan mohon maaf ya sahabat ya, mukanya sampai ngesangan begini dikarenakan ini habis berantem sama singkong kurang ajar nih. Tuh, satu pohon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, masya Allah ya. Ini nggak tahu apa juga ini umur berapa tahunnya ya, sampai kebesar begini sahabat. Ini kebunnya punya, masih punya temannya sesama YouTuber juga, cuman beliau lagi sibuk di depan, lagi mangkas ya. Jadi aku diizinin untuk panen singkong. Aduh, maaf sahabat. Dan di sini aku berdua ya sama kameramen dan Karisma New ya. Dia yang punya channel dan Karisma New ya. Sekarang dia jadi kameramen sahabat Pandan Wangi ya. Masya Allah, lihat sahabat. Ini mah rezeki nomblok sahabat ini. Oh ini ada nih, satu nih kecil. Ah ya masya Allah sahabat, ternyata ini ininya kesebet sahabat. Aduh masya Allah ya, harus dimaklum ya. Ya udah, mungkin segini aja udah cukup ya, dua pohon juga. Dan kita akan ke depan untuk mencari karung. Untuk mencari karung ya, sahabat. Aduh. Batuk kan? Batuk di komik aja. Nah, sahabat, sudah dulu sampai di sini ya. Dikarenakan ini udah siang juga dan tenaga saya sudah terkuras gara-gara ini nih singkong ya. Kita akan cari karung dulu sahabat ya, untuk dibawa nanti ke rumah. Yuk aku pamit dulu sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah, bye bye.